Salam cerdas, salam rahayu, 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 sakum dumadi, salam kebajikan, salam hormat saya kepada teman-teman semuanya. Tama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita kesempatan, keberkahan, kenikmatan hidup dalam semesta ini. Tidak lupa rasa hormat dan bakti kita kepada para sesepuh, pinsepuh, pada guru-guru kita yang sudah mendidik, mengajarkan kita dan memberi banyak pencerahan kepada kita. Rasa hormat dan bakti juga kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita sampai saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya Surya Lawu Channel ingin mengambil tema tentang kemuliaan sosok Satrio Piningit. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan channel Surya Lawu. Sosok-sosok Satrio Piningit ini memang memiliki berbagai kemuliaan ataupun anugerah dari Tuhan semesta alam, dari seluruh elemen alam, dan juga dari para leluhur-leluhur di Nusantara ini. Dari berbagai kemuliaan beliau sehingga muncul sifat sikap terpuji pada diri beliau yang menyelimuti jiwa raga beliau sehingga selalu berbuat kebaikan, selalu menyayangi dan mengasihi dengan sesama, dan mengajarkan kembali ajaran budi pekerti, tata krama, memberi contoh kepada masyarakat, dan membangun kembali adat budaya di Nusantara ini. Dari berbagai keistimewaan inilah sosok beliau tidak mudah ditiru atau disamai oleh bangsa-bangsa jin dimanapun, bahkan raja jin pun tidak bisa menyamai tingkah laku atau sikap beliau ini, karena orang-orang yang sudah menguasai jati dirinya, yang sudah mengenali akan dirinya sendiri, selalu ada sifat kebajikan yang tertanam dalam diri beliau sehingga menjadi sebuah pancaran energi yang luar biasa, serta hawa nafsu yang menjadi sumber kekuatan dari para jin dan setan yang ada dalam diri manusia ini bisa redup, sehingga lebih dominan cahaya-cahaya positif yang ada dalam diri beliau. Disinilah saya mengungkapkan bahwa raja jin sekalipun yang ada dalam diri beliau tidak bisa menyerupai kebajikan beliau, tidak bisa menyerupai rupa beliau, tingkah laku beliau. Bahkan para jin dan setan tidak mau mendekat pada diri beliau karena sikap sifat kebajikan beliau, karena sinar terpuji beliau, karena energi-energi positif yang ada pada diri beliau. Karena beliau-beliau ini adalah tauladan bagi seluruh masyarakat Nusantara dalam mengembalikan jati diri Nusantara, dalam mewujudkan kembali kesejahteraan, kemakmuran di bumi Nusantara ini. Semoga sosok-sosok beliau ini selalu dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita sebagai seluruh masyarakat Nusantara bisa mengiringi perjuangan beliau dengan menyadari diri kita masing-masing, kembali ke jati diri kita masing-masing, serta mengamalkan perbuatan yang selalu welas asih kepada sesama, selalu menghargai kepada sesama, dan menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya, sehingga bisa terwujud persatuan-kesatuan di bumi Nusantara ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan,
Untuk panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila video dari Surya Lawu berkesan di hati panjenengan semua, dibantu like, subscribe, dan share-nya. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi.